balik lagi di GADO-GADO apa aja? Boleh. Kita masih bareng Vhiendy Savella. Oke. Okay. Savella loh. Savella. Dia Isabella. Kalian belibet, Pak. Oke. Okay. Okay. Tadi sesuai janji kita akan ngajak Vhiendy main games. Main games, tentunya di games. GADO-GADO. Oke. Udah siap? Belum. Di dalam game sini yang main hanya Vhiendy dan Vhiendy. Karena di sini adalah Vhiendy dan Vhiendy yang akan bermain. Vhiendy versus Vhiendy. Okay. Vhiendy, biasanya dong. Vhiendy versus Vhiendy ya. Iya, karena adalah Vhiendy dan Vhiendy akan bermain. Ya itu kan, capek kan? Oke. Okay. Nanti di sini ini kuisnya Vhiendy dan Vhiendy akan main. Iya enggak sih? Jadi jelasin kita lah. Berdua akan main kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Kita berdua kan yang main. Masalahnya di sini tuh yang harus main tuh gua sama Vhiendy. Iya. Iya bukan sih? Kita berdua kan yang main. Iya, iya enggak sih? Mm-hmm. Kalau Vhiendy sama Vhiendy yang main tuh akan emang harus yang main games ini. Yang bermain yeah. Games ini adalah kita berdua. Iya kan? Mm. Harusnya gitu. Oke, okay, fix. Iya gak sih? Bentar lagi dia minta pulang. Iya. Bentar lagi dia minta pulang. Dia minta kalah. Games, pokoknya games hari itu sedikit agak membingungkan. Jadi, okay. Gua tuh di sini akan ada pertanyaan buat kalian berdua. Oke. Okay. 18 pertanyaan dalam waktu 100 detik. Mm. Tapi kalian tuh harus jawab seenggak nyambung mungkin. Seenggak nyambung mungkin, ini agak aneh. Jadi, ya? Di sini yang menang adalah orang yang paling gak nyambung otaknya. Bisa nah, gak pake otak? Nah, kita lihat nih, siapa yang nyambung nih otaknya nih. Bisa gak nyambung otak? Salah. Hmm. Jadi misalkan pertanyaan gue nanti 5 tambah 5 berapa? Lu jawabnya es teh manis aja. 5 tambah 5 es teh manis. Nah iya gitu, pokoknya jawabannya lu gak se-gak nyambung mungkin. Jadi 5 tambah 5, gue tadi pagi makan nasi goreng. Oke. Okay. Lu tadi pergi kemana? Nah, bingung kan lu? Yang jawaban makin aneh tuh kita makin bingung. Jadi 100 detik tuh. Oke. Wow, okay, kita susah siap ya. Kita siap ya. Oke, okay, pertama. Emang kalau menjawab yang tidak nyambung emang enggak itu. Apalagi sama hubungan yang gak nyambung. Oke. 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 Ladies first ya. Kita ganti. Kan ada semua ini. Oh iya, kan ada semua. Benar-benar. Iya, benar juga ya. Kan Vhiendy bertanya, pertanyaan pertama ya. Lady semua. Lady semua loh. Dia yang ngomong, bukan gue. Kan lu ngomong, jadi okay. Dia ngomong juga. Oke. Okay. Oke okay, ya, 100 detik ya. Gue yang pertama. Pokoknya jawabnya se-nggak nyambung mungkin. Se-nggak nyambung mungkin, oke. Okay. Oke, okay. Jadi kita lihat nih siapa yang okay. Otaknya sengklek nih siapa nih dan sampai kedua-dua nih ya. Oke okay, sudah, mana waktunya 100 detik? Kalau ini ya, coba ya. Mana waktunya 100 detik? 100 detik. Dan 3, 2, 1, mulai. Kamu lagi ngapain? Makan. Ah, ya, nyambung. Dah, makan. Next. Apa yang lagi pengen kamu makan? Bangku sekolah itu kayu. Itu nyambung loh. Bisa makan kayu loh. Oh, tiga. Ingin. Besok jalan yuk. Keraguna. Oke, oke. Okay, okay. Biarin. Apa nama ibu kota Indonesia? Lampunya kuning ya, Bo. Di manakah tempat kamu lahir? Kandang macan. Gak nyambung tapi jadi nyambung. Baru satu lo dari berapa tuh? Oke. Okay. Kalau kamu lagi atit, kamu akan minum sarung tinju bapak gua ada di rumah. Oh ya, oke okay, ya. Nyanyiin dong lagu favorit kamu. Oh my god, gak bisa. Bisa nyambung. Kacamatanya warna kotak. Warna kotak. Nah, gak bisa. Sakit lo. Ini gak bisa. Ini gak bisa. Apa yang ada di dalam dompetmu? Gado-gado lontong enak nih kayaknya. Bisa dimasukin gado-gado ke... Gak bisa. Yeah, gak bisa. Gak bisa ya kan? Gak bisa. 30 detik lagi? Tiga tuh. 30 detik. Apa harapanmu di bulan puasa ini? Aduh. Laki gue jauh lagi. Jangan nyambung kan? Oh iya. Gak nyambung kan? Oh iya. Kapan ciuman pertamamu? Lampunya warna putih, Pak. Tadi udah, zaman tadi udah, gak bisa. Lu sulit lu dari sini mana bisa. Oke. Okay. Terakhir. Kalau ketemu mantan, kamu akan bilang? Salah poni gua nih, kenapa harus dipotong. Ya bener. Enggak. Mantan gue udah cakep nih, kenapa gue udah potong? Ya bener dong. Empat, kata judges, empat. Oke. Aduh susah banget ya. Susah. Vhiendy harus coba. Jawaban terakhir dia kan nyambung berarti ya? Enggak dong, empat kan. Nyambung tau. Nyambung dong, pertanyaan gue. Kalau ketemu mantan, kamu akan bilang,
ya poni gue pendek, ya lu maksud gue, lu nyambung dong. Lu ketemu mantan, siapa tahu. Iya tuh. Soalnya kan harusnya tuh diem aja. Soalnya iya. Kenapa kalau ketemu gak mantan kita harus ngomong apa? Kan disuruh ngomong, harusnya diem itu jawabannya. Yaudahlah. Oke, ini susah banget. Harus dicoba. Bagus, bagus. Ini bagus, dengerin lagi ya. Enggak. Tapi gue gak main dia aja. Enggak. Erik dulu deh. Oh no. Ini untuk Vhiendy ya. Oke. Vhiendy Sosetik. Oke. Oke, Vhiendy. Berarti di sini otak gue nyambung dong. Iya dong. Enggak, kurang konsentrasi. Nah bener. Kan game itu suruh apa-apa jawabannya. Iya bener. Oke, coba ya. Coba ya. Ibu Vhiendy ya. Coba Ibu Vhiendy ya. Ayo Vhiendy. Oke yuk. Mana waktunya Sosetik? Oke. 3, 2, 1, dimulai. Kamu lagi ngapain? Kalau misalkan krayon itu untuk ngegambar. Bisa itu ya, satu ya Bu ya. Boleh tahu dong tipe cowok idaman kamu? Roda tuh ada 3 loh. Oh iya, fokus dia tuh bagus. Fokus ya. Kalau lagi bosan kamu akan ngapain? Kacamata, ada kacamata pembesar, ada kacamata mikros. Iya sih, gak nyambung ya. Coba. Udah 3 ya. Kapan pertama kali kamu jatuh cinta? Gada-gada tuh diulek, biasanya. Ini gak bisa nih gue nih. Udah 4 loh dia. Sebutkan sebuah judul lagu kesukaan kamu. Ini apaan sih? Ini? Wortel ya? Wortel. Wortel. Ya dia bisa ya? Yeah. Oke, dia berarti fokus. Gue yang gak fokus. Nanti kalau buka, pengen makan takjil apa? Kita selesai ntar jam berapa sih? Nyambung! Jam, ngomongin jam. Kayaknya ini disalah-salahin. Iya ya, akhirnya ya. Salah-salah ini. Kalau lagi bosan, kamu akan ngapain? Pegangin pintu. Ya, nyambung! Udah mulai gak konsep. Ayo. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Tidur. Ya kan, mau ngejawab yang bener kan? Gue menang. Tapi udah menang ya. Baju kamu sekarang beli di mana? Mejanya ada 4 kaki loh ternyata di sini. Beneran loh. Iya, sumpah. 3, 2, 1. Oke, dia menang di 5. Susah loh. Enggak, gue 6 tadi. Lu 4. Lu 4. Beda 1 enggak apa-apa. Ya kan? Yes. Susah kan? Jadi memang dari game ini katanya yang lebih enggak nyambung adalah Vhiendy ya. Tapi enggak fokus adalah Vhiendy. Iya, tapi iya. Kan berarti gue nyambung banget, Pak, anaknya. Oke, pilih sendiri aja deh. Gue anaknya nyambung banget, makanya jadi kayak gak bisa menjawab yang ini salah gitu. Iya, gamenya ini bagus loh, muter otak. Bener. Pusing kan? Lebih susah daripada mikir jawaban yang bener gitu ya. Oke. Kita tanya lagi ke Vhiendy ya. Benar, tadi ngomongin ini, YouTube, vlogger. Jadi ternyata Vhiendy adalah seorang YouTubers juga ya. Subscribernya, bagi dikit boleh dong. Lu buat apa bagi dikit? Makanya gak punya YouTube juga. Ini YouTube tuh dari kapan sebenarnya? Iya, YouTube dari kapan ya? Sebenarnya awal kali aku bikin YouTube itu, cuman buat tugas sekolah. Pas sombong nih. Ya, tugas sekolah aja udah bisa begini apalagi mau buat beneran gitu kan. Gimana? Pertama kali bikin YouTube tuh cuman buat tugas sekolah. Jadi kan dulu kita mau ujian praktek bahasa Jerman. Disuruh masak, bikin video masak. Masak masakan Jerman. Terus dulu ya tau lah kan kalau misalkan USB tuh kalau dicolok di laptop sekolah pasti suka nggak nyambung kan? Iya, suka banyak virus. Gitu kan. Jadi aku inisiatif sama teman-teman gimana kalau kita upload di YouTube aja? Inisiatif dia bukan dari sekolah berarti. Bagus. Iya bagus. Inisiatif kan. Anak-anak muda ya. Jadi aku inisiatif. Kita kan berkelompok berlima atau 6. Udah biar kita bisa. Soalnya kan kalau misalkan tugas sekolah aku tuh nggak mau asal-asalan ya. Walaupun cuma tugas sekolah maunya tuh bisa ditonton bagus, dengan baik kayak gitu. Luar biasa. Jadi itu tuh udah aku bikin dengan baik videonya. Terus kalau misalkan tiba-tiba USB-nya nggak bisa. Ya udah bete dong. Iya. Capek-capek ya. Kan capek. Jadi diupload di YouTube dan. Dan nilai kita bagus gitu. Oke, terus habis itu pengen melanjutkan. Iya. Nah, terus habis itu aku suka cover-cover lagu, tapi dibikin video gitu kan. Bukan sambil masak kan nyanyinya? Enggak. Itu jadi, lagi galau Pak tuh kalau. Nah, gitu. Terus habis itu kalau misalkan disimpan di komputer atau di flash disk doang, kadang kan suka hilang kan takutnya. Ngabisin memori juga. Ngabisin memori juga. Jadi aku upload di YouTube supaya nggak hilang. Udah gitu aja.
Wah, boleh sekali maksudnya ini. Gitu. Terus habis itu selalu update jadinya. Update jadinya. Enggak terus-terusan sih, masih kayak sebulan, tiga bulan, lima bulan sekali kayak gitu doang. Tapi viewersnya banyak. Gitu, okay. Jadi kayak Vhiendy dari YouTube ya. Habis ini kita akan dengerin Vhiendy dengan nyanyi dong. Dengerin bersenandung. Oh. Iya, jatuh cinta lagi nanti. Jatuh cinta kan? Lagi? Iya. Oke. Okay. Makanya jangan kemana-mana tetap. Tetap di GADO-GADO. Apa aja? Boleh. Kemana-mana.